Selain viral karena memberikan surprise kepada Rosa, nama Reza Arab kini tengah menjadi sorotan oleh warganet. Bahkan nama sang rapper masuk urutan pertama trending Twitter hingga Selasa 20 September 2022 siang. Ada lebih dari 21 ribu tweet yang mencuitkan nama Reza Arab karena isu miring yang menimpa rumah tangganya. Bahkan Instagram milik nama lengkap Reza Octavian kini banjir buliat. Tak sedikit warganet yang menghujat Reza Arab terkait isu miring tersebut, termasuk akun Twitter bernama @milekanix. Dalam cuitannya, ia tidak menyangka jika seorang Reza Arab yang selama ini dikenal sebagai lelaki yang budak cinta bisa diterpa isu perselingkuhan. Kemudian, seorang warganet lain pemilik akun @txtdrnar memberikan balasannya. Ia menyinggung soal alasan terkait perselingkuhan. Pihaknya menilai kemungkinan ada alasan lain yang menyebabkan perselingkuhan terjadi. Tak disangka, cuitan warganet itu dibalas oleh istri Reza Arab, Wendy Walters. Melalui akun pribadinya, ia tidak setuju dengan pernyataan warganet tersebut. Wendy tegas mengatakan tidak membenarkan alasan apapun yang menyebabkan seseorang selingkuh. Ia pun turut menyinggung istri yang baik dan selalu diam di rumah. Menurutnya, sebuah hubungan bisa bertahan karena komunikasi. Hingga berita ini diturunkan, Reza Arab belum memberikan konfirmasi kebenaran berita tersebut. Sebelumnya, cuitan Wendy Walters beberapa waktu yang lalu juga sempat menjadi sorotan. Ia menuliskan tulisan singkat lewat akun Twitternya yang menyebut dirinya sudah tidak kuat lagi. Bahkan, ia turut menyematkan emoji bendera putih dalam cuitannya. Namun, belum dikonfirmasi apakah cuitan tersebut ada hubungannya dengan isu perselingkuhan Reza Arab. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!